Assalamualaikum teman SD, jumpa lagi dengan saya Otang. Kali ini saya akan meracik makanan untuk bebek. Bahan pokok utamanya kira dedek. Nah, kali ini saya akan menyampurkan sayuran ini yaitu kangkung. Fungsi dari kangkung yaitu manfaatnya, satu, bisa mempercepat pertumbuhan bebek dan bebek pun sehat-sehat. Nah, untuk teman SD, sebelum kita menyajikan kangkung ini, kita potong-potong dulu biar halus, biar mudah untuk dicerna. Oke teman-teman, kita potong-potong dulu kangkungnya supaya halus, biar mudah untuk dicerna. Kita aduk-aduk lagi seperti ini biar merata. Kita tambahkan ini, ada nasi untuk tambahan. Kita aduk-aduk lagi biar merata. Nah, sekarang kita udah tinggal siap untuk menyajikannya. Kangkung. Nah, ini kita bisa lihat bebeknya sehat-sehat.
Ini ada salah satu bebek rambon yang baru berumuran sekitar 5 harian lah, 1 minggu. Ini juga ada bibitannya yang sudah menganggrem dan ada juga yang sudah bertelur. Oke, teman SD, kita jumpa lagi di lain waktu. Salam sejahtera buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, and comment, dan bunyikan loncengnya. Terima kasih.